Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel USB Sale Banjarnegara. Dan di sini sudah ada sebuah produk yang keren banget. Jadi ini dia sebuah gaming speaker. Kalian bisa lihat di sini produknya keren banget, gambarnya full RGB. Untuk tipenya sendiri tipe GS5 dan untuk mereknya dari Gamen. Merek yang lumayan produktif beberapa tahun ini mengeluarkan produk-produk untuk peralatan gaming. Oke, yuk, daripada kita penasaran, kita mulai aja unboxing speaker Gamen GS5 ini. Ini bentuknya warnanya, kotaknya warnanya merah. Boxnya dari kardus. Bisa dilihat sini. Ini tampilan produknya seperti ini, dan di sini ada keterangan Colorful Dynamic Gaming Light dan Excellent Game Position Sense. Dan ada keterangan di Excellent Bass Gaming Speaker GS5. Dan di sampingnya ada speaker dari Wook. Untuk jaminan kualitasnya ini barang original. Ada juga spek ringannya di sini. USB 5 volt 1 ampere dan 70 desibel, range-nya 100 Hz sampai 18 kHz, output-nya 6 watt. Jadi output power-nya itu ada 6 watt. Dan di sini ada tulisan Born for Winner. Jadi bungkusnya merah, keren banget. Dan di belakangnya seperti ini. Untuk setnya kira-kira seperti ini. Terangnya sama, dan kita mulai buka aja isinya seperti apa. Yup, ini udah kosong. Jadi seperti ini yang kita dapat. Rapin dulu boxnya. Ada sebuah user manual atau panduan pengguna. Ini dia GS5, bahasanya ada bahasa Indonesia dan ada juga bahasa Inggrisnya. Bisa dilihat warnanya gelap, bagus, hitam. Dan juga ada sebuah kartu garansi. Oke, kita mulai aja buka speakernya. Ini dia speaker Gamen GS5. Jadi ini sepertinya bentuknya. Di atas ada untuk kita buka, lihat aja nih ya. Ini bahannya plastik dan di sini ada motif seperti karbon, tapi ini bahannya plastik ya. Ini ada down speakernya. Dan di bawah ada speaker kecil juga. Atau hiasan nih. Tulisan Gamen juga di samping, dan di samping seperti ini, dan di bawahnya ada 4 busa agar speakernya tidak bergerak saat dimainkan. Di belakangnya seperti ini, 4 baut Gamen, ada SNI-nya. Di sini dia berlubang. Dan ini untuk pengatur volumenya, di sini diputar. Dan ini tombol untuk RGB-nya. Jadi ini bisa diatur nyalanya atau dimatikan. Dan di sini kabelnya kira-kira ini panjangnya sekitar 1,5 meter mungkin ada nih. Dan satu buah ini untuk input powernya USB, dan ini untuk input suaranya atau jack 3,5 mm. Nih, pengaturnya. Oke, daripada kita penasaran, kita langsung aja cek kualitas suara dari Gamen GS tipe GS5. Oke, ini dia saatnya kita mulai nyalakan dan tes kualitas suara dari Gamen GS5. Kita mulai menyalakan aja. Saya pakai power bank nyalakannya ya, pakai ini. Yang penting dayanya 5 volt 1 ampere, bisa pakai charger ataupun pakai komputer. Setelah nyalanya, dan ini nyalanya seperti ini pertama.
RGB-nya di samping dari down speakernya. Dan di bagian sini ada pengaturan RGB-nya. Kita lihat nih. Ya, bisa dimatikan juga. Dan ini pengaturan volumenya. Langsung kita cek aja kualitas suara dari Gamen GS5. Oke, saatnya kita masuk ke kesimpulan dari gaming speaker GS5. Speaker ini memiliki suara yang cukup jernih dengan treble yang baik dan bassnya ada walaupun nggak terlalu kuat. Mengingat speaker gaming ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, di bawah 150 ribuan, speaker ini bisa diperhitungkan jika kalian mencari speaker yang murah untuk gaming dan musik dengan budget yang minim. Oke, sekian dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.